siapa yang buang bayinya ya? Kamu aja gak tahu, apalagi saya, kum. Tega ya? Bukannya saya tega, kum. Kamu jangan marah sama saya. Saya juga gak tahu. Maksud saya, ibu bayi itu yang buang si bayi. Oh, mungkin bukan dibuang, kum, tapi ketinggalan. Ibunya lagi main rumah Itin, bayinya ketinggalan. Nanti juga dijemput. Kayak Jeniper ketinggalan di tempat tambal ban ya? Oh, kum. Nanti juga dijemput sama ibunya. Kamu betul, Doi. Kamu hebat. Makasih, kum. Saya senang dipuji sama kamu, kum. Sama-sama. Ceng, sini jangan jauh-jauh, Ceng. Anggap aja saya pengawal kamu. Ya, makanya saya teh nggak pernah goncengin kamu, Ceng. Ceng, jangan jauh, dekat-dekat sini aja. Supaya saya kelihatan sebagai pengawal kamu. Kamu jangan jauh-jauh, jadi saya bisa menjaga keselamatan kamu, gitu, ya. Coba lihat tuh yang namanya Bupati. Kalau jalan kan pengawalnya naik kendaraan, Ceng. Terserah kamu, pedut, kamu mau ngomong apa, terserah. Ini motor dari kamu beli, nggak pernah ada amalnya. Ceng, hati-hati, Ceng. Ceng, dengerin dulu. Kang Dadang, Kang, Kang Dadang, Kang. Ya. Ini nggak apa-apa deh, 10.000 juga. 10.000 kemarin, sekarang mah 7.000. Astagfirullahaladzim, pedut, Mang Apip. Kupon sumbangan kok dijual? Daripada nggak kepake, Kang, mendingan diuang. Mana? Mau nggak? Besok 5.000 loh. Iya deh, nggak apa-apa. Uangnya nanti aja ya. Kalau orang kaya teh jalan nggak bawa uang cash, bawaannya kartu kredit. Punya nggak alatnya? Ceng, talangin Ceng. Gak mau, amit-amit saya nalangin kamu. Bukannya gak mau, gak bisa kali. Uang jajan cuma goceng. Kadang-kadang, bayarnya sekarang aja. Kenapa sih cuma 7.000 aja gak percaya? Emangnya saya kapan sih gak bayar utang? Sering, Mang Apip, jangan mau diutangin. Ceng! Mbak, Ceng! Kelakuan kamu teh keterlaluan, Dang. Kupon sembako murah buat teman-teman yang tidak mampu, kamu beli biar dapat untung. Itu namanya zolim. Tar dulu, Ceng, tar dulu. Dengerin dulu. Sebenarnya mah saya rugi beli kupon itu, ya. Orang kayak Pak Apip itu tidak butuh sembako. Mereka butuh uang buat beli baju. Makanya saya beli, saya uangkan supaya mereka dapat uang buat beli baju. Baju apa yang harganya 7.000-an, pedut? Ya mainin ke teh, cari aja sendiri. Masa saya cariin juga? Dang, kamu tuh namanya licik, Dang. Kupon orang gak mau beli, abis itu kamu ke bazar. Kuponnya ditukerin sama sembako, sembakonya kamu jual ke pasar. Itu namanya licik, licik bener. Kalau kamu namanya Suzon. Kan tadi saya udah bilang, saya beli kupon sembako murah dari warga. Warga dapat uang buat beli baju, ya kan? Nah, kupon itu saya bawa ke bazar, saya tukarkan sembako. Supaya tidak mubazir sembakonya, saya bawa ke pasar sembako. Saya jual di sana. Saya jualnya kan gak mahal. Kalau saya jual mahal, itu baru namanya zolim. Kan saya jualnya di bawah harga distributor. Jadi pedagang juga suka sama saya. Seneng, harganya murah. Berarti kan saya menyenangkan semua orang, Ceng. Logika berpikir kamu hanya bisa dipahami oleh Saiton, pedut. Kamu Saiton.